Okay, ini kita ada casan ya. Casan ini ada 40 pot, 20 pot, 20 pot ya. Tiap ada 3 macam. Beda-beda, ini powernya lebih kecil, lebih murah. Ini sekitar powernya 80 watt. Lalu ini 100 watt. Nah, sementara ini 200 watt. Jadi ini double-nya ya. Jadi kalau misalnya kita mau cas semua handphone di colokan ini, kita harus hitung wattnya dulu ya. Jadi kalau handphone kakak itu satu handphone itu 20 watt. Kakak kalau mau colok semua lubang buat semua handphone, ini nggak mungkin angkat karena ini 80 watt. Lalu ini juga 100 watt ya. Kalau mau cas 20 handphone bisa pakai ini ya. Ini total 200 watt ya. Jadi logikanya begitu ya. Pemikiran hitungnya begitu kan. Jadi bukan berarti kakak beli 20 lubang berarti itu semua bisa pakai semua lubang buat handphone. Nah, nggak semua begitu karena dia ada kapasitas wattnya ya. Misalnya kalau ampernya ini sekitar 20 ampere, kalau ini sekitar 16 ampere, dan kalau ini sekitar 40 ampere ya. Jadi ini 20 ampere, ini 20 ampere ya. Kalau mau cas buah handphone banyak bisa beli yang ini karena ini ampernya gede. Dan ini wattnya juga gede ya. Ini dia ada voltasenya, ada digitalnya. Ini 5.2. Dan ini ampernya yang akan keluar. Jadi kalau kita cas berapa handphone di sini akan hitung berapa ampere yang keluar ya. Untuk packagingnya kayak gini ya. Jadi ada 3 macam ya. Oke, untuk kakak yang lagi lihat video ini, dibantu share ke teman-teman ya. Mana tahu teman-teman lagi membutuhkan atau dan dibantu juga di like ya, ditekan pakai jari kakak yang manis ini, ditekan 2 kali biar kita bantu like ya video kita ini, dan dibantu juga follow ya. Bagi kakak yang udah bantu like, bantu share, bantu follow, nah, kita ucapkan banyak terima kasih dan semoga rezekinya makin lancar dan sehat selalu ya kak ya. Bagi yang tidak like nggak apa-apa ya, kita doain juga ya, tapi kita doain lebih banyak untuk yang sudah like, sudah share dan sudah follow toko kita ya. Terima kasih kak ya. Lalu untuk bodinya ini kayak gini, dia lebih kecil ya. Ini juga hampir sama, dia bodinya sama. Ya. Untuk yang paling murah yang ini ya. Ini harga kedua, ini harga yang paling mahal yang ini ya. Ini sampai 40 device bisa. Lalu ini tiap casan ini ada kipasnya ya. Jadi kalau misalnya dia udah mencapai 50 derajat Celsius, panas dia kipasnya akan nyala. Begitu juga dengan yang ini juga ada kipasnya ya. Jadi dia menghindari anti kepanasannya.